Oke guys, pagi ini kita lihat di lokasi budidaya ayam hutan merah Sumatera. Di sini juga menjual ayam hutan merah Sumatera yang ori hasil pikat ataupun yang hasil keturunan. Dan kita lihat satu persatu. Ini kandangnya cukup besar. Ini betina. Ini betina telur yang kita jual guys. Untuk telur ya guys. Dan kita geser ke sini guys. Ini ada sepasang lagi betina telur dengan pejantan turunan guys. Ini si raja kawin namanya guys, jantannya guys. Dia sanggup kawin berapa kali saja atau berapapun asal ada pasangannya. Dan kita geser ke sini. Tentep itu yang ori guys. Hasil pikat yang sudah mulai jinak di kandang. Kita lihat nih pasangnya, ini baru bertelur satu kali guys dengan hari ini. Wah, segar sekali guys. Kita lihat guys, nih kuning ya guys ya, baru satu telurnya guys. Kita lihat. Oke guys, kita geser ke sini. Ini ada yang ori juga guys, dan betinanya ada dua ekor di dalamnya guys. Ini mau bertelur lagi guys, tapi belum. Mudah-mudahan 1-2 hari bertelur pun udah mulai masuk sangka deh guys. Atau sangka guys, nah enggak, tempat bertelur itu sangka kalau bahasa gini guys. Dan ini poligami juga guys, dua betina satu jantannya guys. Ini telur pertama juga guys, yang sebelah kiri ini betinanya, sebelah sana telur kedua. Oke guys, sudah lihat penangkaran kami guys, ada di belakang guys, tapi di belakang lepas guys, tidurnya di pohon. Ini yang sudah jinak baru bisa kita bawa ke kandang yang transparan guys, yang sudah terang. Karena yang belum jinak kandangnya lebih kecil guys. Ayam hutan merah Sumatera ini sangat sulit jinaknya guys, dan sangat jarang juga bisa hidup lama di kandang guys. Tapi alhamdulillah kami merawat aman-aman saja, tidak ada masalah. Dan ini asisten saya guys, yang paling ganteng ini guys. Gimana guys, tertarik memelihara ayam hutan merah Sumatera? Silakan pesan di sini bibitnya guys, kita jual bibit dan juga jual telur guys. Kita intip ya guys yang sudah bertelur tadi ini. Kita intip. Sep. Ah, nampak ya guys. Oke, awas keser bang, tangan bang. Tangan kejepit ini. Oke. Dan satu lagi kita intip guys. Lewat bilik intip rahasia guys. Nih. Saya geser guys, bilik ini bilik rahasia namanya guys. Kita geser, wow ini rahasianya guys, berkelihatan guys. Nah tadi ya, wow kelihatannya guys, agak gelap guys karena sini agak gelap. Jadi disinilah, nah itu lampu kamera hidup. Oke guys, sudah lihat ya guys, telurnya masih satu. Dan ini bilik rahasia, kita tutup sekaligus untuk mengambilnya.